Hai teman Bi, sekarang saya mau berangkat camping lagi ya. Dan ya seperti mungkin teman-teman lihat ya, kalau sekarang saya campingnya mau di campsite dulu. Ada beberapa alasan sih. Ya karena kondisi kesehatan saya juga belum begitu baik, belum 100% normal. Ya udah lumayan sih, udah kuat sih sebenarnya. Cuman ya kalau untuk camping di hutan sih kayaknya pikir dua kali ya. Berpikir berulang-ulang. Jadi sekarang saya mau campingnya di campsite dulu. Ini salah satu campsite yang ada di Cimahi. Sekarang saya masih nyari ini sih, nyari spot lokasi buat bikin tenda. Nyari spot yang cocok. Di sini tuh sebenarnya ada beberapa blok ya. Kalau blok sebelah sini dekat sungai. Kalau saya sih pengennya nyari yang dekat hutan pinus kayak gitu. Kalau di sini kayaknya agak panas. Kalau misalkan siang-siang gitu. Ya walaupun sekarang udah sore sebenarnya. Sekarang udah jam 3-an dan besok pagi jam 8 jam 9 juga kayaknya saya udah packing-packing pulang. Kayaknya saya mau coba tengok ke kawasan yang hutan pinusnya. Mudah-mudahan cocok ya. Untuk cuacanya sendiri ini lumayan sih. Lumayan mendung. Semoga aja nggak turun hujan. Nah, untuk wah. Bahaya ini kayaknya. Ini kawasan hutan pinusnya banyak ini, Banyak asap. Kayaknya ada petugas yang lagi ngebersihin sampah. Mereka pada bakar sampah. Bisa nggak ya? Coba kita tengok ya. Noh. Bisa teman-teman lihat ada banyak ini. Banyak asap. Kalian tahu sendiri kan saya alergi banget sama asap. Ya teman-teman, jadi sekarang saya udah sampai di lokasi buat ngecampnya. Tapi seperti yang udah saya bilang tadi ya, banyak ibu-ibu yang lagi nyapu, lagi bersihin ini ya, area campsite ini. Dan banyak ini, banyak apa, sampah-sampah yang dibakar gitu, banyak api-api. Jadi lumayan berasap sih. Tapi harusnya bentar lagi sih ibu-ibunya selesai ini sih, selesai kerjanya ya. Sekarang udah jam 3 lebih 5 menit. Coba kita tanya-tanya ya. Kita ngobrol-ngobrol sama si ibu-ibu di atas tuh. Guys, ada ibu-ibu lagi nyapu. Oh, bersih bu. Iya. Biar itu nyaman ya bu ya. Iya. Sampai jam berapa bu? Selesai? Oh, setengah empat, berarti bentar lagi ya, setengah jaman lagi. Ini kalau lagi musim gini pengunjung kumaha bu? Banyak nggak pengunjung? Pengunjung untuk sekarang? Nggak terlalu banyak sih, selama pandemi. Paling hanya sekitar 40%. Tapi tetap ada ya? Tetap ada. Ya, alhamdulillah ya. Tapi juga dibatas ya. Dibatas, kadang
lebih dari 15 orang. Siap. Tapi paling nggak buat operasional ada lah ya. Iya, alhamdulillah. Siap, kalau gitu lanjut Bu ya. Iya. Saya juga mau nge-camp nih rencananya. Oh iya. Semoga Bu. Di sana agak cocok kayaknya teman Bi tuh. Kita bikin tendanya biar deket ke itu juga, toilet. Nah itu yang, itu toilet tuh. Biar deket sumber air juga. Jadi ya sekarang mah yang penting kita ngecamp aja lah. Dan udah, saya bikin tenda dulu ya. Ini udah jam 3. Biar setelah selesai pasang tenda, kita bisa hamokan juga mungkin di sini nih. Nah, di sini cocok nih kayaknya nih. Kita bikin hamok dari sini ke sono. Mudah-mudahan talinya cukup. Oke, saya pasang tenda dulu ya. Oke teman-teman, jadi saya baru aja selesai pasang tenda. Nah, ketika pasang tenda, kalian tuh wajib banget ya pasang si ininya, si pasaknya. Jadi walaupun kelihatannya kokoh ataupun kalaupun gak ada angin, jadi si pasak ini wajib dipasang. Kalau bisa si guy line juga dipasang gitu. Tujuannya biar apa? Jadi kalau misalkan sewaktu-waktu hujan, jadi kalau misalkan si pasaknya gak dipasang, si inner sama outer itu dia bakal nempel gitu. Nah kalau misalkan nempel, udah dipastikan itu kondensasi air masuk ke dalam. Jadi kalau memang yang tendanya double layer, ya diusahain si inner sama outer itu jangan nyatu gitu teman-teman. Ya udah, sekarang udah selesai pasang tenda, paling saya mau sholat asar dulu. Habis sholat asar saya mau makan karena belum makan siang. Oke, saya ke toilet dulu ya. Teman-teman, saya mau makan dulu ya. Ini udah lapar banget, karena memang saya belum sempat makan siang. Ini udah jam 4 lebih padahal. Makanya tadi
sekalian berangkat ke sini, saya sekalian beli makan. Jadi ini dia makanannya. Ini tuh beda banget pada saat lagi solo camp di hutan ya. Saya biasanya ya harus nyari kayu bakar dulu, bahkan harus nyari sumber makanan juga gitu. Ya karena sekarang konsepnya solo campnya di campsite, jadi saya lagi malas-malesan, makanya saya bawa makanannya pun yang udah jadi, yang udah siap saji, siap makan kayak gitu. Jadi ini dia salah satu makanan favorit saya. Oh ya teman-teman, mungkin kalian bakal yang banyak yang ngira kalau saya tuh sering rajin masak gitu. Ya saya rajin masak itu pada saat lagi bikin konten aja. Sebenarnya kalau di rumah itu saya tuh bisa dibilang orang yang malas masak ya. Jadi ya kebanyakannya tuh beli makanan yang udah jadi kayak GoFood kayak gitu gitu. Dan salah satu makanan yang paling sering saya pesen yaitu ini nih. Biasanya nasi ayam dari Hisana. Ini favorit saya banget teman-teman. Sebenarnya nggak cuma nasi ayam doang sih, masih ada beberapa produk lain. Dan ya ini nih produk-produk lainnya. Tapi saya nggak akan bilang dulu ya, karena ini buat menu nanti malam harus kita masak dulu. Ini yang di apa ini? Di toples, di toples apa Tupperware? Tupperware itu ini ya, merek ya. Nanti promosi lagi. Oke, gitu aja. Saya sambil makan ya. Ya, sambil kita ngobrol aja kali ya. Biar enggak ini. Nih, ini dia nih. Kita ambil dulu nasinya. Biar makannya enak di piring aja kali ya. Noh. Ada sausnya. Saus tomat, saus sambal. Dan ada sambal gepreknya. Saya sambil makan ya, teman Bi. Kalau kalian yang belum makan, silakan ambil nasi juga. Biar kita makan bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Crispy banget. Nah, kalau misalkan saya nggak lagi kondisi kayak sekarang, ini tuh favorit banget nih si sambalnya, sambal gepreknya ini. Cuma karena sekarang saya lagi ya kondisi kesehatan saya belum begitu stabil, jadi saya nggak akan terlalu banyak makan sambal. Ini pedasnya itu juara banget teman-teman, buat kalian yang seneng pedas, ini kalian wajib harus nyobain. Karena pokoknya nagih banget. Dan sekarang tuh kalau nggak salah si sambalnya ini lagi ada promo, dari yang harusnya 4.000 sekarang cuma 3.000 rupiah kalau nggak salah. Segini ini kalau dihabisin langsung sakit perut. Dan ini nggak cuma berlaku buat orang Bandung aja ya, karena si Hisana ini kan udah nasional, udah ada di hampir seluruh Indonesia ya, mungkin terutama yang kota-kota besarnya udah ada juga. Jadi kalian cus tuh langsung order. Tapi buat kalian yang nggak suka pedes, masih ada saus sambal atau saus tomat. Kalau saya sih kurang begitu suka saus tomat ya, karena asem. Tapi kalau yang ini cocok banget. Coba kalian komen ya, teman-teman ada di kota mana, terus apa di kota kalian sudah ada apa belum si Hisana ini.
Kisan ini asli produk Indonesia ya, bukan apa namanya, bukan kayak yang sebelah gitu. Itu kan brand dari luar, kalau ini mah asli brand Indonesia. Jadi kalian harus dukung lokal brand punya. Ini segede gini tuh daging semua nih. Tulangnya cuma seuprit paling. Dijamin puas kalian. Saya aja yang termasuk orang yang makannya banyak. Satu porsi ini udah pasti kenyang lah. Hai teman Bi, sorry ya kalau banyak noise, karena saya nggak nyangka bakal kayak gini ya. Ini di luar dugaan saya. Saya kira campsite ini tuh jauh dari pemukiman, tapi ternyata ya ini rapet banget, deket banget ya ke pemukiman. Di depan saya pemukiman, di bawah saya pemukiman, agak bawah dikit jalan raya. Jadi ya mohon dimaklum gitu kalau misalkan teman-teman banyak kedengar suara noise-noise gitulah. Kalau sekarang sih mungkin udah ini ya, udah nggak terlalu berisik. Karena sekarang jam berapa sih? Sekitar jam 8-an. Sekarang udah sekitar jam 8 malam. Tadi tuh jam 7 ke bawah tuh. Pokoknya dari jam 7, jam 6, bahkan pada saat maghrib pun berisiknya minta ampun itu. Yang ngemusik lah, apalah kayak gitu. So far sekarang udah nggak terlalu berisik ya. Jadi ya begitulah. Karena saya nggak nyangka bakal kayak gini. Soalnya kan pernah dua kali ngecamp di campsite di Gunung Puntang sama di Upas. Airnya tumpah, nggak jadi bikin kopi. Dah. Udah nggak jadi bikin kopi. Pernah camping di campsite di Ranca Upas sama di Gunung Puntang. Nggak seberisik ini. Tapi di sini lumayan berisik ternyata. Gitu, sekarang saya mau masak ini. Masak ya buat nyemil-nyemil karena masih lumayan kenyang juga ya. Jadi saya nggak akan makan nasi lagi. Tadi jam berapa sih? Makan 4:30. Sekarang mau goreng ini nih, cemil-cemilan yang bisa kalian dapatin di Hisana Fried Chicken. Kalau di outlet-outlet Bandung tersedia ya. Tapi nggak tahu kalau misalkan, kayaknya sih kalau di luar Bandung, soalnya di tiap daerah itu beda-beda ya makanan pendampingnya atau cemilan-cemilannya itu. Kalau di Bandung itu punya sotang, terus punya roti goreng, ada ini apa? Kulit ayam crispy. Ini enak banget nih. Serius saya suka. Tapi buat kalian yang punya kolesterol, ya tahu diri lah ya. Jangan banyak-banyak makan kayak ginian. Tapi serius ini nikmat banget. Dimakan sama nasi hangat ataupun dicemil kayak gini. Lepas.
minyaknya belum panas, guys. Ini tuh minyaknya belum panas, soalnya ini udaranya tuh dingin banget. Jadi sekitar berapa derajat ya? Sekitar 14 derajat Celcius. Ini lumayan dingin lah. Jadi si tadi pas masak air juga lama banget. Minyak juga ini lama banget panasnya. Di sini nggak ada yang camp lagi ya selain saya. Cuman sebenarnya banyak yang nge-camp, cuman nggak di sini. Tadi mereka tuh pada ke atas, ada berapa rombongan? 3 apa 4 rombongan kalau nggak salah. Kayaknya mereka nge-campnya di kebun teh di atas. Kalau saya kenapa nge-camp di sini? Karena biar deket sama toilet. Karena lagi males, biar nggak capek bawa air. Nggak repot. Oh ya teman-teman, nanti abis makan ini kayaknya saya mau bikin video apa namanya, kan di kolom komentar tuh banyak banget yang request, yang pengen diceritain, terutama yang waktu saya ngelihat gitulah ya. Nah mungkin karena sekarang saya lagi nyantai juga, ini momennya pas banget. Nanti setelah ini saya mau bikin video yang khusus nyeritain pengalaman-pengalaman aneh atau pengalaman-pengalaman janggal selama saya melakukan solo camp, entah itu di hutan ataupun di campsite kayak gitu ya. Tapi videonya bakal terpisah ya, gak akan nyambung sama video ini. Dan kemungkinan besar videonya bakal lebih dulu tayang yang cerita-cerita mistis itu. Jadi video cerita mistis dulu, nanti diuploadnya, baru setelah itu video yang ini. Kalau pengen nonton teman-teman, seperti biasa nih, di sini ada linknya. Nanti bakal saya cantumin. Ya biar teman-teman nggak banyak yang itu aja. Soalnya banyak banget yang request, bang, lihat apa sih bang, ceritain dong pengalaman selama itu. Nanti saya ceritain ya. Minyaknya kayak baru panas tuh, baru kedengar berbuk-berbuk. Apinya nggak panas, bukan apinya yang nggak panas, tapi udaranya yang terlalu dingin, jadi hancur dah kayaknya. Gagal. Malesin ya kalau kayak gini. Ini hancur nih. Akhirnya mateng juga teman Bi, kopi dan sotang, goreng sotang. Jadi ini dia goreng sotangnya. Ini yang pertama tadi tuh hancur ya, entah karena memang si minyak, ya memang minyaknya tuh gak panas sih apinya tuh, karena angin itu. Jadi ya gagal kayak gini nih. Jadi sorry nih, sorry nih Hisana nih. Bukan makanannya yang salah, cuman gak tahu yang gorengnya yang salah atau memang cuacanya yang terlalu ekstrim. Jadi ini namanya tuh sotang teman-teman. Sotang, ada yang tahu nggak sotang kepanjangan dari apa? Sosis kentang. Kalian suka beli nggak? Kalau yang suka makan gini juga, suka yang suka beli di sana, komen ya. Kalian kalau ke sana suka beli apa aja?
Oh lupa, pakai itu, pakai saus. Sausnya kan masih ada. Nah, cocoknya pakai saus. Gak paling pas sih. Jadi saya gak perlu makan karbohidrat lagi ya, karena ini juga udah karbohidrat kentangnya. Kan kentang sama sosis. Ingin banget. Hai, pagi teman Bi. Sumpah ini udaranya dingin banget ya. Terakhir saya ngecek di angka 8 derajat Celcius. Semalam saya mulai kebangun ya. Ya memang dari mulai pertama tidur pun gak yang terlalu nyenyaknya tidurnya. Dan jam 2 itu saya kebangun, totali kebangun. Dan baru tidur-tidur lagi sih kayaknya jam 4 lebih. Dan ya ini jam 5:30 baru bangun lagi. Kayaknya sekarang sebelum matahari muncul ya saya mau diem dulu di tenda, karena di luar tuh dingin banget ya, di dalam tenda aja dingin kayak gini. Jadi malas-malasan dulu di tenda deh kayaknya. Dingin banget soalnya. Oke, paling nanti kalau udah matahari muncul ya biasa bikin sarapannya.
sarapan dulu teman Bi. Kita sarapannya pakai roti goreng nih. Masih hangat. Sekarang matahari udah lumayan cukup terik ya. Tapi segini nyaman karena hangat gitu. Karena udaranya dingin ya. Ada matahari kita gak terlalu kedinginan. Kayaknya udah mulai banyak pengunjung yang naik ke atas tuh. Mereka nggak tahu ngapain. Di atas ada kebun teh, foto-foto doang mungkin. Ya ngakem belum kelihatan turun lah. Jam 10 lebih 3 menit saya baru selesai packing dan ya udah sekarang mungkin saya langsung pulang aja ya. So terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Semoga kalian enjoy dan akhir kata saya Boling Supriyadi pamit. See you on the next trip. Salam Indonesia. Yuk, pulang yuk. Kita lanjut tidur di rumah.